Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bro Pentus. Kali ini kita akan melakukan trip singkat, perjalanan antara Jalan Ibrahim Aji sampai Jalan Gatot Subroto dengan menggunakan chest strap yang kemarin sudah di unboxing. Kita lihat nanti bagaimana untuk hasilnya. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tulisan subscribe yang berwarna merah di pojok kanan bawah ya. Oke. Ini merupakan di pagi hari, saatnya jam-jam orang berangkat bekerja ke tempat pekerjaannya masing-masing. Tapi lalu lintas lumayan lancar, nggak terlalu padat tapi juga nggak terlalu sepi. Sepertinya saya memasang chest strapnya nih terlalu ke bawah, tapi udah nanggung, mau dibenerin. Kita lanjut aja gas terus. Kita lihat nanti hasilnya setelah di rumah. Nah, lalu lintas di depan kayaknya sudah mulai padat karena sudah mendekati lampu merah antara persimpangan yang lurus menuju ke Kiara Condong dan yang belok ke kiri ke arah Gatot Subroto. Oh ya, saat ini saya sedang berada di Jalan Ibrahim Aji ya, atau terusan Kiara Condong menuju ke arah Kiara Condong, tapi nanti di depan kita akan belok ke kiri menuju jalur ke Gatot Subroto. Nah, di depan itu perempatan Kiara Condong ya teman-teman sobat Pentus. Nah, kita ambil yang ke kiri, ini masuk ke Jalan Gatot Subroto. Kalau lurus terus ke Gatot Subroto ini akan tembus ke Asia Afrika ya sobat Pentus. Tapi kita tidak akan sampai ke sana karena di sini saya sudah nyampai ke tempat tujuan sebentar lagi, di Pasar Sayuran Pinong Jati Bandung. Kebetulan tampaknya tidak terlalu ramai jadi cepat, kurang lebih sekitar 8 menit atau 10 menit dari tempat awal tadi. Kita akan ambil belok ke kiri. Kalau di sini sangat padat sekali nih kalau pagi, karena ini merupakan pasar ya, pasar tumpah padat. Harus benar-benar jaga safety nih sobat Pentus, misalkan lewat di pasar seperti ini karena nyenggol dikit bisa bahaya akibatnya. Oke sobat Pentus, cukup sekian dulu video kali ini, nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Demikian hasil dari percobaan chest strap motovlog yang pertama. Oke, dadah.